Hai pagi Koko. Pagi. Kiss you. Ngantennya lagi di make upin sama yang tidak asing lagi siapa dia? Koko tentu. Koko tentunya. Hai Bu Neneng. Halo. Halo kiss you. Lagi goreng apa? Goreng pisang. Goreng pisang. Bentar lagi kan rombongan bis pada datang kan. Siapin goreng pisang. Kegiatan di sini lagi sibuk juga nih untuk kedatangan para saudara-saudara semuanya. Gelar hamba nanti pada kumpul bis datang. Babe ngapain be? Ini orang make up kita. Fani, terima kasih Fani, Alendo. Kiss you. Adik. Ada si Mawar. Ikutin kita nunggu kedatangan rombongan bis. Masih gelap banget kan? Jam 4. Ncang. Waalaikumsalam. Rombongan besan. Rombongan besan udah sampai. Waalaikumsalam. Ncang. Wes. Nih. Juragan capek. Alhamdulillah subuh ya. Kalau yang cowok-cowok kalau ngantuk kalau di aula ada aula. Siapa yang mau duluan didandani? Ayo siapa aja deh. Wudu dulu. Ntar jadi bedaknya mericut-mericut ya. Bangun kan? Nah. Heli. Mbak. Ya. Mau didandani. Gantian ya. Maya, Henny. Wish, juragan. Novi. Ibu. Jangan nih, Maya. Potes KDI. Dari sebelum subuh, empok-empok, encang-encingnya babi udah pada kumpul. Ini kita mau acara lamaran Sipa Enandar. Ada encang-encang ponakan juga lagi pada di make upin. Yang tadi yang mukanya jelek-jelek sekarang jadi cantik. Nah, ini jadi sih ini nenek jelek. Ngapain? Juga tadi nenek-nenek pada muka-muka jelek sekarang jadi bagus. Terima kasih Pak. Fani, awas lu make upinnya yang bener ya Fani. Gue bayar mahal lo. Iya. Nah ini tukang make up dari Bojongsari. Bojongsari. Dari masa tukang make up. Nah dia bi, hi kiss you nih. Kok hidungnya gak dipastri? Nah ini lagi masih ada pengungsian. Juga nih yang mau di make upin. Ponakan, kakak semuanya. Kiss you ikutin terus nanti sampai acaranya sukses. Oh ini kiss you hari ini biar semuanya lancar. Terus cuacanya juga bagus. Sampai selesai acara berjalan dengan lancar. Bismillah. Kiss you. Kiss you. Wah, jadi bunda belum mandi. Cuma aku yang baru mandi. Sama ibu. Pada gak keramas sih. Kalau Bilqis basahin rambut. Soalnya Bilqis gak suka kalau di... Apa namanya? Dari keramas. Bilqis sudah terbiasa namanya juga. Loh, udah jam segini. Siva, keburu gak sih di make up Chan-chan ini? Ikis dulu aja, kan sebentaran Ikis. Enggak, Ikis nanti. Ntar dulu. Ya udah, ayo make upin dulu. Udah ada alatnya. Nah, cepetan. Udah gak ada itu Om Chan-chan. Ya dulu perasaannya gimana gitu ya kan? Geli-geli. Gue pas ditanya perasaan langsung deg-degan aja. Udah itulah jawabannya, deg-degan.
ini kita pakai handuknya siapa lagi? Ganti sekarang ya, Sofia. 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 Ya ampun, artis aku. Artis Bandung. Lagunya apa dah, lupa gue. Harga darah hatiku. Lu nyanyi ntar, pas lamaran. Belakangan bintang tamu. Sil mau lihat artis gue namanya. Gestar kita. Gestar kita namanya Aliansya. Aliansya. Coba dong Aliansya. 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 Berger. Enggak. Kangen ku sayang. Yodra kan? Hai Kisu, cantik kan? Ini desainer kita, Mika. Ada cakep, ibu Mika, ada Cikgu. Pagi ini kita udah pada make up-nya udah keren-keren banget. Ayah tinggal nunggu ayah karena ayah kan artis. Ini sekarang kakak-kakak dulu yang tadinya jelek-jelek. Sekarang yang cakep kalau sama dia mah. Jelek semua. Ayah pada senang banget ya. Baju aja gue beliin. Hai Kisu, ikutin terus ya sampai selesai acaranya nanti supaya cuacanya terang, sukses terus buat semua ya. Amin. Hai guys, hari ini diokis acara pernikahan Anti. Lamaran Anti. Lamaran Anti. Ya ibu. Pengacara mana ini pakai jas? Ini ada kasus besar yang harus saya tangani. Pembebasan lahan di Rawabelong. Kamu mau pakai lipom sih? Iya, pakaiin kamu. Lipom apa sih? Lipom itu bibir kering. Bibir kering. Jadi bibir. Kelihatan ini. Gak ada gua. Tatar gua taruh. Di gol ada lipom gol. Gol lipom gol. Keluar glu. Karena lucu banget anaknya. Kenalin ya dong, papahnya lagi dinas ke luar negeri. Masya Allah. Enggak, bule banget kan. Makanya salak. Satu lagi. Guys, hari ini Belkis mau jalan. Sambil. Jalan. Kerenyut. Obok-obok air. Sayang, dampingin Anti dong sini kamu. Emang bunda gini yang sengaja. Ikut nggak naik-naik kan kok? Iya lah. Ikut nggak naik-naik. Ayo tuntun Anti. Ayo jam sebelah. Ayo. Ikut sebelah kiri. Anti pegangin Anti. Ayo tua. Kisu, alhamdulillah udah beres. Jadi sekarang nganterin adik aku sih. Dia mau ngambil rapot kebetulan. Mungkin mau ambil. Mau ambil ada apa sih? Sayang, biasa mau wisudaan. Ya Allah, ya. Baru saja saya mendengar niat baik dari keluarga
Ananda, Nanda Fahrizal, sebagai orang tua, ternyata saya berharap bahwa kelak anak kami Asyifa Nuraini akan menikahi pria yang ia cintai, yang dapat menyayanginya sepenuh hati dan menjadi imam yang baik. Karenanya, saya ingin mendengar jawaban lamaran tersebut dari anak saya, Asyifa Nuraini, secara langsung. Apakah Anda bersungguh-sungguh ingin melamar Asyifa Nuraini? Kami ingin mendengar secara langsung dari Ananda di depan keluarga dan Syifa sendiri tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayah Haji Abdul Razak Haseh, Ibu Haji Rumi Kasem, serta keluarga besar Syifa yang Anda sayangi, yang Anda hormati, Ayah, Mama, dan keluarga besar sekalian. Sebelumnya, perkenalkanlah Nanda. Memohon izin kepada Ayah sama Mama untuk menyampaikan niat tulus Nanda untuk melamar wanita pilihan Anda, yaitu Asyifa Nuraini. Nanda memohon doa restu dari Ayah, Mama, serta keluarga agar niat baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dapat diterima dengan baik oleh Syifa dan keluarga. Nanda ingin memohon doa restu kepada Ayah dan Ibu untuk dapat melamar putri kesayangan Ayah dan Ibu. Nanda melamar Syifa dengan niat yang tulus untuk menjadikan Syifa satu-satunya pendamping dalam hidup Nanda, yang setiap hari mendukung Nanda dalam menjalani kehidupan dan menjalankan syariat-syariatnya. Tidak banyak yang bisa Nanda janjikan untuk kebahagiaan Syifa, tapi insya Allah jika Ayah dan Ibu merestui lamaran ini, Nanda akan menjaga dan menyayangi putri kesayangan Ayah dan Ibu sebagaimana Ayah dan Ibu menjaga dan menyayangi Syifa. Semoga niat tulus Nanda dapat diterima oleh Ayah, Ibu, serta keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa, semoga kamu bersedia menjadi harapan dari doa-doa yang terlantun di setiap sholat dan bersedia menemaniku di sisa hari hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersedia menjadi jawaban atas doamu. Semoga kamu pun adalah jawaban atas doa-doa di sepanjang malam yang telah aku panjatkan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Disematkan di jari manis tangan kiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan selanjutnya cincin. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Inilah dia calon menantu yang telah dipilih oleh putri tercinta dari Ibu dan Bapak, yaitu Asyifa Nuraini.
ya. Udah pada makan belum bunganya? Sudah bagus, pantas semangat dengan. Ayo mau besarnya aku. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi suamiku. Halo guys, nah Kiss You TV. Hari ini kita lagi acaranya Siva. Jadi hari ini itu Siva itu lamaran sama Nanda. Dan requestnya simple, tapi memang pengen yang kelihatan elegan dan romantis. Nah, kalau lihat kan di belakang itu ada backdrop. Itu request Nanda sama Siva yang pengennya terlihat lebih clean dengan warna bunga yang putih, peach, yang apa ya? Yang terkesan kayak romantis, suasananya hikmat, dan juga kita lihat apa outdoornya juga mendukung, cuacanya mendukung. Ayo sepupu-sepupu yang muda. Acara hari ini lancar, tanpa ada halangan apapun, semuanya berjalan lancar, semuanya bahagia. Kita dari Sista Wedding, Organizer, dan juga Sista Decoration mengucapkan selamat buat Siva sama Nanda, dan sampai ketemu di acara berikutnya, di acara intinya akad dan resepsi. Thank you. Kisyu, alhamdulillah hari ini acara lamarannya Siva sama Nanda berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Sista. Sista Decoration. Alhamdulillah gak hujan sama sekali. Sista Decoration. Yang mau lihat keseruan kita jangan lupa nonton Kisyu. Like, share, comment, subscribe. Kisyu Kompas. Kisyu. Terima kasih.